Sedekah Bumi Apitan atau Bersih Desa ini digelar secara rutin di bulan Juni setiap tahunnya. Rangkaian Apitan sendiri dimulai dengan menggelar kirab serta ziarah makam Mbah Sabar Drono yang terletak di Jalan Minto Jiwo, RW 7, Kelurahan Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat. Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama diikuti ratusan warga. Mereka berdoa bersama, mendoakan Mbah Sabar Drono, para leluhur, dan saudara. Suasana terlihat akrab dan penuh kekeluargaan saat warga bersama lurah dan perangkat kelurahan. Kemudian acara dilanjutkan dengan kegiatan khotmil Quran di Langgar Tugel. Puncak acara Bersih Desa ini ditandai dengan pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk di halaman kantor Kelurahan Gisik Drono. Wayang kulit digelar dengan lakon Semar Bangun Khayangan oleh dalang Ki Gino Diprojo yang merupakan warga asli Kelurahan Gisik Drono RW 10. Lurah Gisik Drono Priyatna mengatakan, kegiatan sedekah bumi ini tidak semata-mata menjaga kearifan lokal, namun juga wadah untuk bersilaturahmi dengan warga. Acara Apitan di Kelurahan Gisik Drono ini sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun, dan di tahun 2023 ini dilaksanakan yang pertama pada hari Selasa tanggal 12 Juni kemarin, yaitu dengan melaksanakan khataman Al-Quran dan dilanjutkan dengan kirab ziarah ke makam leluhur yaitu Mbah Sabar Drono, dan pada malam hari ini dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang bertujuan untuk mengenang leluhur dari Kelurahan Gisik Drono dan nguri-uri kabudayaan Jawi. Hal senada juga disampaikan oleh Camat Semarang Barat Eli Asmara yang sangat mengapresiasi warga Gisik Drono yang masih peduli dengan budaya Jawa meski di tengah disrupsi budaya. Kami dari pemerintah Kecamatan Semarang Barat sangat mengapresiasi di mana di tengah disrupsi budaya ya, ini di kota besar tetap dilaksanakan, dan yang istimewa lagi untuk tahun ini memberdayakan produk lokal, dan alhamdulillah perhatian dari pemerintah Kota Semarang terhadap event-event budaya sangat besar, sehingga ini harapannya bisa terus dipelihara dan meningkat terus. Pagelaran wayang kulit ini sendiri juga diramaikan dengan stand UMKM warga Kelurahan Gisik Drono. Restu Indah melaporkan.